Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat keripik tela ungu. Bahan-bahannya adalah tela ungu, kunyit, soda, kemudian alat pemotong tela. Kemudian kita juga butuhkan bawang putih. Kupas, lalu kita cuci bersih telanya. Kita serut seperti ini. Setelah tela ungunya kita potong seperti ini, kita potong juga bawang putih dan kunyitnya. Kita beri air, lalu kita beri setengah sendok soda. Kita campurkan, kita pasang pada air dan bawang putih serta kunyitnya. Kita masukkan tela ungunya. Kita rendam dulu sebentar sebelum digoreng. Kita masukkan tela ungunya. Kita aduk. Hingga bumbu dan sodanya tercampur. Kita panaskan dulu. Kita panaskan dulu minyaknya sampai minyak benar-benar panas. Setelah minyak panas, kita goreng tela ungunya. Kita goreng hingga kadar air tela ungu kering. Setelah tela ungunya matang, kita beri bumbu. Bisa kita beri bumbu jadi. Rasa balado, vanila, atau rasa apa saja yang Anda suka. Kita aduk. Kayak tela ungunya sudah matang, sudah bisa kita hidangkan dengan rasa kriuk-kriuk. Assalamualaikum.